kalau sekarang UTS juga kayak gitu kan. Cuman kalau di kampus aku kayak teman-teman geng aku males gitu loh buat apa, buat kasih-kasih gitu. Biasanya kasih susu, kasih apa. Nah, dulu juga pas Valentine tuh aku gitu. Dari zaman aku SMP sih pasti kayak beli coklat atau apa, terus kayak tuker-tukeran gitu di kelas, terus kayak ada apa namanya, ada kayak notes-nya gitu. Nah, terus aku tuh udah lama banget kan, karena terakhir kali pas SMA, terus kayak pas kuliah udah gak pernah lagi kayak gitu. Terus aku kepikiran, kalau tahun lalu kan, apa namanya, tahun lalu kan pas lagi Valentine tuh pas lagi konser K3 versus K3. Jadi semuanya kayak hektik gitu kan. Nah, tahun ini, besok tuh kayak, besok tuh teater, K3, show 1. Jadi, aku tadi udah beli. Ini aku kayak beli. Aku beli cuman dikit sih sebetulnya. Aku kayak beli ini, kalian tahu kan pasti. Aku beli ginian, terus aku juga beli kayak permen-permen gini. Terus aku kayak mau packingin satu-satu. Aku kayak mau packing buat besok aku kasih ke setiap member K3 gitu. Tadinya sih aku mau, udah kepikiran sih dari kemarin-kemarin, tapi kayak aku baru sempet beli sekarang karena aku kayak jarang keluar rumah kan. Terus eh bentar, aku cabutin dulu tadi abis hari raya. Tadinya tuh aku pergi kan keluar rumah sama mama papa aku karena besok aku teater, terus pulangnya ada kegiatan. Jadi aku kayak gak bisa Valentine dinner gitu sama keluarga aku. Jadi aku bilang ya udah hari ini aja. Nah, aku tadi pergi tuh kayak sekitar jam 3-4an, setengah 4an aku pergi. Terus aku pikir tuh kayak bakal pulangnya tuh cepet. Jadi aku pikir, oh ya udah aku bakal bikin ininya hamin satu aja sebelum aku pulang. Iya, sesudah aku pulang gitu, sebelum aku tidur. Nggak tahu, ternyata tadi lumayan lama gitu loh aku pulangnya. Terus aku baru sempet beli juga snack-snack ini pas aku pulang. Karena nggak karena apa-apa sih, karena ya aku jarang keluar rumah. Jadi kayak maksudnya aku mau sekalian sekalian pas pergi keluar gitu ininya. Apa namanya, beli barang-barangnya gini gitu. Jadi aku sekarang memulai packing. Tadi aku kayak gak mau showroom, cuman kayak biar gak sepi gak sih, soalnya udah jam segini gitu. Terus aku kayak sebenernya lumayan ngantuk gitu guys, cuman kayak ya udah. Jadi kayak ginian, aku udah siapin plastik gini. Aku bakal kayak masukin satu ini, satu yang nah coklat ini, sama dua permen. Dia kayak beda rasa gitu. Dan ini aku kayak baru tadi liat gitu loh di supermarket. Aku kayak belum pernah liat yang ini. Ada yang orange sama yang pink gitu. Kayak gini. Terus aku bingung sih. Aku juga tadi kayak liat juga di supermarket nih, kayak ada jualan notes yang kayak lucu buat gini gak sih. Terus aku kayak aku beli akhirnya buat biar bisa tulis notesnya lucu. Nah, tapi aku bingung, menurut kalian lebih bagus aku kayak tempel di luar? Tapi kalau tempel di luar agak bahaya gak sih? Aku mending tempel di luar aku atau aku taruh dalam. Tapi aku bingung sih kalau aku taruh dalam. Tadi takutnya kayak kegeser-geser gitu nih. Coba misalnya ya. Misalnya aku taruh dalam. Kayak gini gitu kalau taruh dalam. Kelihatan lah ya. Kelihatan gak sih? Aku taruh dalam. Nanti dia bakal geser-geser gak ya? Kayak gini gitu. Oke, masukin dalam aja. Oke, aku akan nulis. Jadi yang pertama aku bakal bikin buat buat Mama Gre. Aku tulis. Ini nyata gak ya BTW? Oh, nyata, pulpennya nyata. Tapi kok kayak jelek gitu kan? Apa aku pakai spidol aja ya? Coba. Tapi takut tiba-tiba habis gitu di tengah-tengah. Oke, aku akan nulis.
Bingung deh aku tulis apa. Happy Valentine's Day, Mamah Gre. I love you. Gitu aja apa ya? Aku tulis gitu. Happy Valentine's sih, Mama Gre. I love you, please be happy always. Aku masukin ke dalam iniannya. BTW kalian jangan, sebetulnya aku gak tahu sih, mungkin aja sih akan ada member yang nonton showroom aku, tapi kalian kayak jangan sengaja chat mereka gitu. Biar ini akan menjadi surprise yang gak surprise-surprise banget. Tau, aku udah tulis. So aku kayak gimana ya caranya? Jadi satu. Ini aku udah kasih gini, people kasih nomor. Ini satu udah jadi. Aku kayak harus bikin list nggak sih, kayak siapa aja yang udah aku bikin gitu. Apa aku list dulu ya member Katri siapa aja? Cigre. Aku bikin per generasi kali biar aku inget ya. Cishani, Kak Anin. Terus masuk gen 4 ada Kak Jinan, ada Kak Fia. Ya kan ya, gen 4 udah kan cuman Kak Jinan sama Kak Fia doang. Habis itu gen 5 ada Kak Aya. Kak Aya doang kan ya. Gen 6 ada Gita. Indi. 7 ada Mute. Cika. Kristi Eli. Habis itu gen 8 ya cuman ada Ara. Bener gak sih? Oh iya ya Kak Baby. Lupa sumpah. Kak Bepsi. Kak Baby. Udah gak sih? Cigre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah. Cigre kita centang. Sebenernya aku saya mulai dari Cigre, jadi aku mulai dari kayak ya nih. Sekarang lanjut. Ini yang udah aku taruh mana ya? Ini aku letak sini. Cigre udah jadi. Sekarang Cishani, Kristi, Cika udah. Harusnya tadi Cigre aku pakainya warna ungu ya, soalnya dia suka warna ungu. Gimana dong? Ya, Miane. Miane Mahgre. Gimana dong? Aku lupa. Ya udahlah ya. Serius ulang. Ya udah aku ulang aja kali ya. Ulang deh. Buat Cigre.
aku ulang. Tapi gimana dong? Ini nggak bisa dibuka kah? Bisa, 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 bisa. Nah. Udah. Ya punya cigre jadi kayak agak-agak ini dia pasti kayak. Nggak juga sih, kan nanti di sini nggak kelihatan sih soalnya. Ini udah aku ganti jadi warna ungu buat pomegre. Kocak. Ya udah Cishani, ini cuma ada warna kuning, ungu sama biru. Ya udah buat Cishani warna kuning aja. Biar kayak udah di depan soalnya tadi. Cishani my sister. Happy holidays ya untuk Cici terlovable. Hai, weka weka weka. Sela aja. Oh ya udah aku kasih strip Sela. Kayaknya aku habis cuci rambut banget guys, terus kayak mau nyatok juga gak sempat soalnya besok aku harus naik bus jam 7 buat teater. Kok yang ini kayak buat ikan ini jadi harusnya saya harus aku tamber gitu deh ini permennya biar gampang nyarinya soalnya harus sesuai rasanya gitu. Iya ini udah kering makanya ngembang banget ya. Iya pagi banget guys soalnya. Oh ternyata ini ada yang rasa, ada yang warna merah. Aku baru tahu akhirnya cuma dua rasa. Betul pagi banget soalnya. Bus aku ada jam segitu dan nih kalau misalnya kita show kan jam 12 berarti tuh GR-nya jam 10 terus makeupnya mulai dari jam 8 jadi aku udah harus otw dari jam 7 gitu. Kan ini warna apa? Warna biru deh, kita ganti-gantian terus warnanya gitu. Aku tulis Happy Valentine's, Happy Valentine Kak Abin Jawara Triple Team kita. You will always be the best lah pokoknya gitu. Maksudnya tuh mau dia triple team atau enggak, dia kayak akan tetap selalu jadi the best gak sih? Ih tadi kan aku udah bilang kalau misalnya kita show jam 12 berarti GR tuh dari jam 10. Kita kan sebelum show kan GR dulu ya, maksudnya ya biar bagus gitu loh. Nah kalau GR nya dari jam 8 ya makeup, kalau GR nya jam 10 ya makeup nya dari jam 8. Kenapa dari jam 8? Karena membernya banyak tuh.
kan bukan cuma makeup ya, makeup terus harus hairdo, itu tuh lama ganti-gantian. Ini dia kayak agak udah nih, kabin udah, sekarang ke jidan. Sumpah aku kayak bener-bener nostalgia pas aku SMA tuh, bener-bener kalau semalam sebelum Valentine tuh pasti kayak gini, kalau nggak Valentine UTS pasti kayak gini malam sebelumnya. Jinan Suh sobat ijo lumutku. Happy Val Days ya. Ini titipan dari Johnny. Betul ya, tulisan aku tuh rapi tau. Yang ngasih, maaf, lihat tulisan aku tuh kayak aesthetic banget guys, ya kan? Ijo Lumut tuh gengnya aku, Nanda, Kajinan, Evi. Ijo Lumut tuh artinya Ijo Lumut, lupa, ikatan jodoh opa lucu dan imut. Weh, pengen ikatan jodoh opa lucu dan imut gitu. Ya makanya kita tidak peduli mau fandomnya apa, mau dia bukan sukanya NCT pun juga, selama itu tetap opa-opa berarti mereka tuh tetap bagian dari Ijo Lumut. Tuh, aduh duh. Ya. Pitanya kayak gini. Tadi aku pernah kesini bawa gunting deh, tapi aku lupa aku taruh mana. Apa aku gak jadi bawa gunting ya kesini tadi ya? Jadi deh. Kajinan cek. Four titik dua. Idola Cikampek. Ini singkat aja deh. For idola Cikampek, Happy Val Days, Fitli, tapi Fitlinya pakai T, Fitli gitu. Love from idola Cikupa. Terus kita taruh love di bawahnya emang. Lah aku udah bikin website tapi aku belum masukin makanannya, coba. Tapi ternyata aku cepet juga ya bikin ginian, kayak ini udah jadi 4, udah jadi sepertiganya guys. Lagi sama Arab plus emang ya Reza Arab, Arab siapa sih?
Next buat Kak Aya. Itu dikasih besok. Iya, ini dikasih besok. Word send buat besok enggak ketemu. Ketemu enggak sih? Emang besok mereka. Mereka show enggak sih besok? Enggak kan? Kan hari ini udah show. Ini udah show kan mereka. Dua show lah. Jaslin dikasih enggak? Enggak. Jaslin mah gampang. Kak Aya. Kak Aya. Aya hi. Selamat hari kasih sayang. Hai sayang, love you. Dah. Lucu banget. Aku biasa kalau dulu aku sakit gigi aku minum obat sakit kepala sih. Soalnya kayak gak tau ya, dulu aku gitu sih. Dulu aku pernah sakit gigi. Ini mau spidol. Dulu aku pernah sakit gigi di sekolah gitu. Kayak tiba-tiba, terus pas aku UKS kayak dikasih Panadol. Gak tau kenapa, emang katanya kayaknya sih bisa meredakan penyakit. Sakit nyeri gitu gak sih? Tapi Panadolnya warna apa, aku agak lupa sih. Tapi aku malah minum itu. Terus jadinya ngantuk. Tapi kayak guru-gurunya maklum. Soalnya aku sakit giginya tuh kayak sakit banget. Sakit gigi yang sampai pusing banget gitu loh. Iya, paracetamol. Panadol. Panadol ada paracetamol kan sih? Panadol bukan. Pokoknya seinget aku gitu sih. Kita sekarang pengen ngerti kotor. Ini sama ini. Iya kan? Terus aku dulu juga pernah kalau misalnya aku gak bisa tidur ya, aku gak bisa tidur, aku minumnya Antimo. Soalnya Antimo katanya tuh sebetulnya obat batuk, obat mabok, obat kalau mabok di jalan gitu, tapi dia kayak bikin ini, bikin ngantuk. Soalnya aku ngerasa gitu sih. Terus kata mamaku, iya itu biar gak mabok di jalan, jadinya tidur gitu. Ya gak sih, apa itu beneran? Gita, abang Gita. Happy Valdays dari aku yang paling manis gitu. Udah. Gita. Aku berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah jadi 7. Udah setengah jalan. Hmm.
ini pasti ntar bakal susah banyak deh. Tau gitu aku tadi isinya kayak 3 aja permennya. Aku gak tahu, aku tadi takut kurang gitu loh. Gak tau, sisanya masih baik banget. Besok dia aku bawa, terus kayak aku bagi-bagi aja buat yang mau. Soalnya aku gak makan permen sebaik itu juga sih. Ngeliat deh permennya ada yang nyatu 3 gini dong. Tapi aku takut malah robek. Ini simpan aja deh. Sekarang Nanda, aku akan tulis Nanda love my darling. Nanda love my darling. Darling dibaca dadar guling ya. Wake up. Happy Valentine's Day from Titi. Tapi aku juga besok mau beli coklat buat aku sendiri. Aku juga sering kok beli coklat putih sendiri. Gak apa-apa gak sih, lagian juga biasa aja. Coklat koin kah? Enggak lah. Aku kalau treat myself pasti selalu belinya yang mahal, karena kayak buat apresiasi sendiri gitu loh. Jadi aku selalu beli Ferrero Rocher. Lagian coklat yang aku suka tuh sebetulnya itu doang. Gak sih, aku suka semua coklat, tapi yang paling aku suka tuh itu Ferrero. Terus kalau buat diri sendiri tuh kayak emang harus memanjakan diri sendiri gitu loh. Ini udah mau habis ya. Oh, tinggal sisa satu. Sini harus buka pak baru. Buat Indi. Okay. Kita kursus pakai bahasa Inggris. For the most beautiful person I had lay my eyes on the room, your presence has always been a miraculous event of mine, therefore this is the representative of my feelings for you. Tashi. Gitu. Thank you.
repot ya. Nggak robek. Nah, BTW tadi aku banyak banget foto-foto, tapi aku bakal share-nya besok-besok. So, aku juga sebetulnya udah nyiapin selfie ini. Aku kayak pengen banget post pas Valentine gitu loh. Kayak ini tuh foto pas aku lagi yang foto buat fit call itu loh. Buat fit call yang aku pakai baru, terus aku di kedua. Aku udah foto, udah selfie dari zaman itu, tapi kan emang belum boleh di-share kan. Cuman aku akan share besok karena fotonya udah dirilis. Sekarang Indi udah, sekarang Mute. Biar Kitty pakai bahasa pramuka, tet. Habis. Oh, ini masih ada. Udah gak tau. Warna oranye. Yang tadi. Mote apa ya pokoknya? Untuk Dede Mute yang sungguh cantik dan genit. Au. Happy Valentine's Day. Kayak kalau Mute tuh ngomongnya tuh kayak ada nada gitu loh, kayak aku sungguh cantik dan genit. Enggak sih. Kayak ada nada khusus yang emang kayak itu tuh kayak khasnya dia banget. Udah sekarang nih cikui belum nyuci abis, jadi aku harus ambil satu pak baru. Biasa tuh kalau sebelum perform kayak kita tuh butuh apa ya, butuh boost gitu loh. Nah biasanya emang kita kayak suka pengen makan manis-manis, jadi kayak ini pas banget gak sih buat mereka biar kayak makan manis-manis tuh belum perform ada permen. Coklat termanis buat kamu yang senyumnya paling manis. Happy Valentine's Day. Kui love love dah.
punya baby tambahin koyo. Tinggal 1, 2, 3, 4. Selain aku, member Catherine yang lagi live siapa aja? Selain Kavia. Selain enggak. Gue jadi pengen makan ya, tapi aku udah sikat gigi. Tapi kalau makan permen satu gak apa-apa ya? Ya gak sih? Apa gak boleh? Gak apa-apa lah ya. Aku penasaran sama rasanya. Soalnya ini aku baru lihat permen merek ini di minimarket. Enak boy. Kalau dari bentuknya, mana yang bikin kalian bentuknya ya? Kayak gini kan. Aku pikir tuh dia kayak bakal keras, nggak taunya chewy banget, enak banget, enak banget guys. Aku suka permen yang kayak bisa dikunyah gini soalnya. Nah, kalau yang keras diisep-isep doang kan, kayak menurut aku abisnya tuh lama. Aku kadang greget gitu. Kalau ini tuh, misalnya kan sering tuh udah mau perform, kayak makannya sebelum perform, tapi kayak belum abis. Nah, kalau ini tuh kayak bisa dia. Aku mulai mau kasih tau mereknya pun aku nggak tahu mereknya apa, karena ini kayak pakai bahasa, pakai bahasa Jepang gitu. Cari sendiri aja, murah cuma 7.000 tadi. Aku tuh lagi suka kayak isinya banyak tapi cuma 7.000, enak banget. Oh, ini tuh bacanya tol. Demi apa? Aku kira ini bahasa Jepang. Kocak. Kegocek. Iya, kayak jelly gitu, guys. Ini udah habis. Enak banget dikit-dikit. Dede. Crispy. Kritik. Pirk. Kamu tahu nggak apa yang lebih manis dari permen? Iya, betul. Tasya Teti. Itu guys, itu buat balasan dia buat tulisan dia yang pas foto Valentine kemarin. Baca. Dek Crispy Kritik, kamu tahu nggak apa yang lebih manis dari permen? Ya, betul, Tasya Teti. Tapi menurutku besok pasti ada aja gak sih yang kepikiran buat bawain kita coklat. Menurut aku, biasa sih ada member-member yang kayak
so sweet. Cuman mungkin mereka nggak menyangka aku bakal jadi salah satu member yang so sweet. Ya nggak sih? Apa kalian udah mengira? Apakah kelihatan? Tapi aku orangnya so sweet kok. Serius deh. Aku tuh orangnya affectionate banget. Beruntung dah orang yang jadi pacar gue ntar. Sumpah, gue tuh kayak dari dulu gue tuh pengen bucin, tapi kayak gak bisa, gak ada yang bisa gue bucinin gitu. Tapi kayak waktu pacar gue tuh bucin banget. Kayak gak sih, boy? Ya gak sih? Siapa nih, Ellie? Ellie ini ada titipan dari Jung Jae Hyun. Katanya Happy Valentine's Day ya, my wife. Cocok banget sumpah ini buat ini. Ellie ini ada titipan dari Jung Jae Hyun, katanya Happy Valentine's Day ya my wife. Jujur lucu banget. Tapi ya sebetulnya aku gak cerita dan aku gak upload juga sih, karena kayak merek banget kalau aku upload. Cuman ya gak apa-apa, aku ceritain di showroom. Kayak beberapa waktu yang lalu tuh aku kayak lagi sedih banget kan. Kayak kapan ya? Itu deh. Pas mau JKT Battle Night deh kalau gak salah. Yang terakhir kali itu. Terus kalau gak salah itu ada Jinan juga kan. Terus tiba-tiba tuh si Jinan kayak datang-datang ngasih aku pepero. Pepero kan mahal banget ya. Pepero sekotak yang apa tuh? Pokoknya ada kacangnya. Yang mahal gitu. Terus kayak jadi ya kasih gitu. Karena dia tahu aku lagi sedih. Lucu banget gak sih? Terus kayak kalau enggak salah dua teater yang lalu. Nanda tiba-tiba aku tuh kayak ini kan. Jadi kan kita kan punya station. Punya station masing-masing. Nah, aku tuh kayak di station aku, pas aku lagi GR. Terus pokoknya aku lagi GR, terus habis GR kan biasa kayak ngobrol-ngobrol di depan gitu-gitu kan di panggungnya. Terus pas aku balik, pas mau ganti baju ke kostum, pas aku lihat di station aku tuh kayak ada apa namanya? Ada coklat. Nah, tapi aku tuh kayak itu tuh aku kita show 2. Pokoknya pas K3 show 2 aja. K3 show 2 karena show 1 itu Tim T kalau enggak salah. Akademi ya, pokoknya tim-tim deh kayaknya. Terus tiba-tiba di session aku ada coklat. Terus aku kayak bingung dong, aku pikir tuh itu kayak apa namanya, aku pikir tuh itu punya tim-tim ketinggalan. Soalnya kan ya station kan pakainya kan satu station tuh kayak ya tim J, tim D, tim-tim akademi gitu, satu gitulah ngerti kan. Nah aku kira tuh itu punya member tim-tim yang di station aku ketinggalan. So kayak, tapi aku bingung soalnya itu tuh kayak bener-bener ditaruhnya tuh di bawah sepatu balet aku gitu loh. Jadi kayak disimpan gitu, disimpan bagus gitu di bawah sepatu balet aku. Terus aku jadi kayak yang ini kayak gak ketinggalan deh, kayak ada yang ngasih ke aku. Terus aku kayak teriak, weh siapa nih yang kasih ke gue, buset dah gue punya secret admirer. Aku bilang kayak gitu kan. Terus katanya ada Nanda ternyata guys. Lucu banget ya sih. Kayak diem-diem pada perhatian gitu. Kocak. Ara sekarang ya kan lucu banget teman-teman aku tuh. Oke. Aku seneng. Ara kasih buaya, gambar buaya tuh gimana ya? Coba aku bikin draft dulu kali ya. Draft gambar buaya. Aku tuh nggak gitu bisa gambar, tapi kita coba dulu ya. Buaya kan gini tuh, terus aku kasih kayak
aku kasih mata 2 biji. Aku kasih mulut, terus aku kasih kakinya kecil, kecil aja kakinya. 4 biji. Menurut kalian ini mirip buaya nggak? Mirip buaya nggak menurut kalian? Kalau mirip aku akan ngetek ini tapi okay, mirip ya. Okay, aku bakal iniin. Aku cuman bakal kasih gambar ini doang kayaknya. Kayak nggak ada deskripsi kali ya. Lucu gak sih? Kok bagusan yang dicontoh sih daripada pas hasil jadinya? Ini aku beneran kasih gambar buaya aja gak sih? Apa kasih ucapan juga? Aku kasih itu sendiri deh. Happy Valentine's Day. Cuma kamu satu-satunya di hatiku. Aku kasih bintang. Bintang kecil, terus di bawahnya aku kasih bintang lagi. Itu adalah contoh ucapan seekor buara kayak gini. Happy Valentine's Day, cuma kamu satu-satunya di hatiku. So kasih bintang kecil gini, ada bintang lagi di bawahnya. Itu adalah contoh ucapan seekor buara buat ayah, buat ayah, buat Ara. Gara-gara buaya aja pengen ngomong ayah, lalu Ara. Guys, nih aku akan memberi kalian eksklusif. Bentar. Nah, tinggal satu nih buat Kak Baby. Buat Kak Bebski, Kak Baby gambar lagi encok. Enggak, aku mau kasih. Aku mau kasih coklatnya yang permennya tadi agak cacat, jadi dia cuma setengah gitu. Kalian lihat ya perbandingan permen yang benar sama permen yang ini. Oh, gini doang, setengah doang.
permen buat kami. Jadi dia kayak emang tadi kayak ada yang cacat gitu loh satu. Tapi emang beneran yang oranye tinggal yang ini doang, kayak gak ada lagi. Jujur gue gak bermaksud, tapi kayak emang kebetulan banget guys. Yaudah ya, maaf ya Kak Baby. Hai. Nanti aku bakal bikinin surat yang spesial banget buat Kak Baby. Aduh. Buat Kak Baby, menurut kalian bagusnya warna apa? Kuning, biru, atau ungu? Biru. Biru, kayak job biru ya. Biru, oke, aku akan kasih warna biru. Jadi yang aku akan lakukan adalah maaf ya diem, aku lagi kusyuk banget soalnya buat Kak Baby ini harus serius, gak boleh main-main guys. Oke, kalian mau lihat apa yang aku bikin buat Kak Baby nggak? Ini tuh kayak parah banget sih. Jeng-jeng, ini aku tulis I love you sekebon Pepsi. Terus aku menggambarkan kebun bunga. So sweet kan? Aku perlu tambahin nggak ya bunganya? Mau tambahin bunganya deh. Bunga-bunga kecil biar kayak full gitu loh. Ini kayak meaningful banget dan dari hati terdalam. Aku harus kasih love-love juga. Ya, baby. Love, love dengan tinta. Jadi kayak meskipun permennya kecil, tapi cintaku untuk kabar kias keban. Kira, duh, struggle banget nih masih ke kali. Gitu guys. Enggak deng, belum selesai guys. Kalian pikir aku udah selesai? Hai, belum guys. Masih ada lagi yang harus aku lakukan. Apa itu? Aku mau makan permen dulu satu lagi. Ini permen yang sebungkus ini aku mau habisin aja deh. Jadi besok aku tinggal bawa sebungkus lagi. Love language-nya Tasha bukan act of service guys.
love language-nya Tasya adalah words of affirmation, guys. Jadi aku udah beli ini. Aku beli 3. Ini aku mau kasih ke nggak bisa di slide ih. Aku malah takut ini. Give love sama lagi give hug. Aku bakal kasih beda-beda kok gitu. Ini buat manajer-manajer aku. Manajer aku ada 2. Sama pelatih aku 1. Sensei aku. Gitu guys. Bakal mulai dari buat kanya. Kaanya. Eh jangan ini jangan dibacain. Ini personal aja. Karena ini buat staff. Ya ini buat Kak Anya, Kak Wen, sama Kak Doni. Permennya nyangkut di gigi karena aku kasihkan minyak. Gimana dong, sama papa kamu kasih apa? Sama papa tadi aku udah traktir, pas aku pergi makan tadi tuh aku yang traktir. Sebetulnya masih ada beberapa juga sih. Aduh aku gimana nih, makanya besok aku mau kasih-kasihin ini aja. Kayak masih ada kakak stage manager, kakak wardrobe aku deket. Jadi aku mau pakai, aku mau bawain permen, aku mau kasih permen buat kayaknya. Aduh deh. Mami udah tidur. Ada yang kan. Aku udah nyalain laptop, tapi aku ternyata nggak pakai laptop. Hehe. Udah kayak. Buat kawan yang kemarin kok kalian lihat di history aku, dia iniin kayak yang ngasih aku notes juga di sendok. Gemes.
Terus kalau aku mau kasih kakak wardrobe, kakak hairdo tuh aku kayak nggak bisa kasih personalized message karena kan selalu ganti-ganti. Jadi aku kayak nggak tahu gitu loh besok siapa yang tugas. Udah, ini surat yang terakhir. Tadi aku udah nyalain laptop. Mau matiin lagi tapi bentaran deh. Ternyata mama masih bangun nih. Selesai. Ini dia, aku udah pesen tiga. Kak Doni kawin kayaknya. Ini kawin kayaknya. Terus ini buat member. Nih aku mau tunjukin kalian. Buat member. Udah selesai semuanya. Jadi aku mau udahin dulu. Karena aku udah ngantuk guys, aku kayak seharian pergi gitu, nggak seharian sih, cuman ya lumayan aman gitu. Udah mau bobo karena besok harus bangun pagi seperti yang kalian tahu. Mau bangun jam, aku berangkat jam 7, berarti harus bangun sebelum jam 7 kan, karena aku naik bus-busnya tuh jam 7 maksudnya. Jadi aku harus bangun kayak dari jam 6. Makasih semuanya yang udah nonton aku showroom dadakan hari ini. Dan meskipun kayak aku kebanyakan diem doang karena aku lagi sambil bikinin ini buat mereka. Aku gak sabar sih, maksudnya aku pengen ngeliat reaksi mereka gitu loh. Jadi kayak sebetulnya tuh aku senengnya tuh kayak sederhana gitu loh. Kayak biarpun aku kayak gak dapet coklat balik atau gak dapet hadiah balik dari mereka, tapi maksudnya kalau ngeliat mereka seneng sama effort aku tuh kayak ikut seneng juga. Jadi aku kayak gak sabar mau lihat reaksi mereka gitu. Gak sabar sih, pasti kayak lucu-lucu gak sih mereka pasti. Apa nanti aku bakal masukin momen K3 deh. Aku bakal videoin gitu. Kalian pokoknya misalnya abis ini aku nge-tweet makasih gitu, tapi kalian jangan spoilerin ke mereka besok mau ada surprise dari aku. Gak tau sih, mungkin ada sih ntar yang misalnya kayak udah nonton showroom aku malam ini. Tapi kayaknya enggak deh. Gak tau deh. Tapi ya maksudnya kayak kalian jangan ngomong apa-apa kalau mau ada satu dari aku gitu. Eh sih mama datang. Bener kan boy nerang. Ini tasnya baru selesai, baru mau dadah-dadah ke mereka. Apa aku gak usah nge-tweet kalau aku habis showroom hari ini. Langsung ber kabut kacamatanya. Gambar tasnya sampai. Kami lihat. Wow. Saya bikin banyak. Well done. Good job. Dadah semuanya. Eh aku bacain podium dulu deh. Enggak pakai hashtag tasnya anak bayi. Tasya anak baik. Nomor 13 ada Ingose Teti. Nomor 12 ada Kak Gemuk Sehat. Nomor 11 ada Timothy Michael. Nomor 10 ada apa nih? Cuman emot gitu doang.
nomor 9 ada susu kental manis, nomor 10 ada Hai Eka, nomor 7 ada Pung di sini, nomor 6 ada Sarahnya Tamara, nomor 5 ada Jun, nomor 4 ada Dimas, nomor 3 ada Ayam Alfa Omega, nomor 2 ada Kang Cilok, dan nomor 1 ada Kiara. Makasih semuanya yang udah nonton live aku hari ini. Arigato. Arigato, kata mami. Salam dari mami. Dapat love mami. Mami aneh banget, sen keluar. Baru keluarin dari kamar. Yaudah, dadah semuanya. Kita screenshot dulu deh. Besok aku juga bakal share foto. Menurut aku fotonya lucu banget. Ada awal good night gitu ya, kita nggak tweet apa apa, ini kayak rahasia aku sama 1128 orang di showroom. Biar kita lihat reaksi mereka besok. Ada good night, mana sih aku.